السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah di atas segala nikmat, di atas segala pemberian dan kurnia Allah Ta'ala yang begitu banyak sekali kepada kita yang tidak terhingga. Alhamdulillah, kita masih berpeluang hidup, berpeluang untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah, berpeluang untuk sama-sama kita menambah kepada hidup kita apa saja yang boleh beri faedah dan boleh beri manfaat kepada hidup dunia dan kepada hidup akhirat. Di antaranya cara mengaji, belajar yang selalu kita mengikuti melalui majlis-majlis mengajar, melalui majlis-majlis ilmu yang diadakan di tempat-tempat kita, di kawasan kita, di masjid dan juga di apa nama ni, Islam Nara yang kita ada. Alhamdulillah. Aining sudah juga terima kasih kepada ibu-ibu dan selamat pagi kepada ibu-ibu semua dan juga kepada sidang pendengar yang sedang-sedang mengikuti melalui siaran Facebook Live Islam Nara. Alhamdulillah. Kita hari ini sudah berada pada 18 Syawal, tak itu? Nah, 18 19 kalau tak silap, 19 dah. Nah, hari Jumaat 17, 18 hari Sabtu kemarin. Hari ini 19 kalau tak silap, 19 dah hari ini Syawal. Boleh jadi for kita bahasa kata cepat sangat dah. Cepat dah. 17 hari dah ni lepas dah Ramadan. 18, 19 hari dah ni. Lepas pada setengah bulan dah. Allahu Rabbi. Jadi hari ini kita ada masa lagi lebih kurang 10-25 minit lagi. 10 minit dah lepas. Pukul 9.40 saya beradu. InsyaAllah. Bagaimana kita rasa lepas dah Ramadan ni? Nah, penting sekalinya insyaAllah amalan kita yang kita duk kerja di bulan Ramadan, insyaAllah Allah Ta'ala terima. Dah kita banyak berdoa lah.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang keduanya, supaya Allah Ta'ala kurniakan istiqamah kepada kita insyaAllah. Istiqamah di atas amal yang baik deh. Karena Ramadan sebulan itu sebagai bulan kita sipai benda baik tak itu ke? Kita sipai benda-benda baik banyak dari udara suasana Ramadan tu. Moga-moga amal yang baik tu dia beri kesan, amal yang baik beri kesan kepada kita, menimbulkan sifat taqwa. Moga-moga kesan takwa tu kita boleh guna sepatutnya dalam hidup kita ni. Nah, dengan berbagai-bagai ibadat, baik puasa walaupun tidak ada puasa fardu, nah ada puasa sunat, semaya juga ada semaya malam dan baca Quran, nah berzikir kepada Allah Taala, nah sedekah dan berbagai-bagai cara buat baik kita insya-Allah Taala, we ada sipai tiklah. Kita sipai ratik lepas Ramadan ni. Jangan duk hak belaka, jangan duk lucuk girai. Kalau girai dah tu panggil klik, dah panggil klik bangat-bangat cepat-cepat. Jangan tinggal jauh sangat lah insya-Allah Taala. Karena soalan kata kita duk tani, duk diruh, duk gapo tu. Orang nane ni nak we tumbuh kan. Orang nane tu mampus lah. Jadi kecil hati kat dah. Nane tak boleh makan. Nane nak we tumbuh, nak we berceding, berjula, kayak itu. Tengok ada buah. Moga-moga lepas Ramadan ni lah kita tanam buah ni tu. Dia duk tumbuh, pakai kayu kan, tumbuh, berceding, berjula, buah, berbuah. Itu daripada pun lepas pada Ramadan buah ni. Dah tengoklah berceding, berjula kita ni. Gak kan, kecuk ke kena. Kecuk ke, ke siapa ke mampu tak boleh nak diru ke lagu. Dah lah dah, insyaAllah kita main ngaji ni, insyaAllah. Kita boleh diru lagi, boleh diru kerana ada hidup kan, buah pahang kita tak ada mampus dak, ada kecut insyaallah dak segar lagi. Dirulah, kena diru, kena buh baju semua. Tiga dia pergi. Dia mampus jadi kering sudah. Nah, insyaallah tak apa insyaallah. Jadi hari ini kita nak ambil hadis lah, kita ngaji tafsir lah ni, kita ambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kita nak ayat kata dalam Islam ni, jalan-jalan kebajikan ni banyak. Nah, jalan-jalan kebajikan dalam agama Islam ni banyak. Dan kita nak ayat juga insya-Allah nak ambil petik hadis mari yang sebut tentang kata amalan kita ni ia kena amalan pesan sederhana. Dan kita usaha pesan we ada pesan istiqamah. Walaupun tak jadi banyak sangat, Ramadan ni boleh jadi banyak sikit, tak apalah. Nah, ia musim dia. Nah, tapi ibadat kita ni bukan pesan nak ajar pesan bermusim, berhabis musim tu kita tinggal, bukan. Nah, ia ada kesel, sebab tu ia ada sederhana. Bukan berat sangat, hak molek tu, hak pesan kita buat, walaupun tak banyak sangat pun, ia ada semua berterusan yang kita panggil istiqamah, insyaAllah Ta'ala. Jadi, dalam Riyadus Salihin bagi Imam Nawawi rahimahullah taala ada satu bab. Dia kata babu fi bayani kasrati turuqil khair. Satu bab ni Imam Nawawi hipung hadis. Nak ayat kata, nak menyata kata banyaknya jalan-jalan kebajikan dalam agama Islam. Alhamdulillah dah. Kata congtang kita untuk nak tam kuam di tu. Bukan congtang dia. Yang mi lak lai chong thang, luai kita banyak lah. Nah, kita tidak boleh buat hak ni, kita boleh buat jalan ni. Tapi itu pun kita tidak boleh tinggal apa nama jalan hak pokok. Ya ada hak pokok ni hak tak boleh tinggal. Hak terah, hak asah, hak wajib, hak jadi tunyeh kita tak boleh nak tinggal. Nah, mana macam kata dua kelima syahadat mengucap semaya lima waktu, puasa bulan Ramadan, keluar zakat bagi orang yang kuasa, yang siapa syarat dia, lagi pula haji bagi orang mampu. Hak ni orang panggil asas, pokok. Pokok. Dia tinggal dia tak boleh lah. Kerana dia asas, kerana dia pokok. Dalam hak tu dia ada benda hak. Tinggal tak apa, sekali-sekala kita tinggal kerana dia tu sunat. Tapi bukan makna kita tahu langsung. Nah,
Sebab tu nak menyata kata kebajikan ataupun jalan buat kebajikan dalam Islam ni amat banyak sekali. Jadi biasanya Imam Nawawi rahimahullah taala betul ngaji sikit hari ni. Jadi Imam Nawawi biasanya dalam satu bab dia ni dia bagi ayat-ayat Allah taala untuk nak syarah kepala cerita yang dia bagi saat ni, lepas tu dia bagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi bagi ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Dia bagi firman Allah taala kata, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alimun." Dan apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah taala tu amat mengetahui dengannya. Hak ni nak menenangkan hati kita. Nak tenang hati kita kata segala benda hak kita buat ni dia tak hilang. Segala kebajikan. Lepas tu mari ini kalau kita dalam bahasa ni min khairin ni lafa nakirah. Lafa nakirah bahasa Arab nak kata banyak. Bukan salah banyak. Cabe-cabe buat kebajikan. Apa saja hak membuat ataupun tidak membuat apa satu pun kecuali Allah Taala tu ia tahu. Tak sebab saya kata hak ni kita buat. Kita buat ni sikitlah. Haloh tak ada biar tahu lama gaib lah. Tak. Allah Taala dia alimun. Apa makna alimun? Alimun nama Tuhan iaitu yang maha mengetahui. Purapru jing. Sifat dianya ilmu. Nama dia alim, sifat dianya ilmu. Nah. Jadi Tuhan ayat kata dia tahu segala benda yang kamu buat daripada kebajikan Allah Taala tahu. Kerana dicatat, dibantut, disenaga benda tu. Tidak raih daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, begitu juga dalam ayat lain Tuhan kata wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Maknanya serupa dengan hal ini. Dan apa saja yang kamu buat daripada kebaikan kecuali Allah Taala tu tahu. Ya'lamhu Allah. Ha, ini mari dengan PE. Ya'lamhu mana Tuhan tu tahu. Saat ini mari dengan isim Alim. Tuhan tu nama dia Alim dan sifat dia tahu. Makna super dah ayat. Dalam surah Al-Zalzalah yang selalu kita baca dalam ayat yang ketujuh. Tuhan kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja, maka siapa yang buat amal mithqala dzarratin, seberat biji zarrah. Seberat zarrah ataupun diterjemah walik terjemah mana, sebiji sawi walaupun halus, walaupun kecil pun kadang-kadang tak nampak dengan mata. Benda kecil ni mata tak gari kata. Tak nampak. Tapi seseorang yang buat kerja saat ni dia akan dapat tengok pun daripada hak dia buat. Yarah tu dia kata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Khairan makna kebaikan. Hak seseorang tu buat. Kuam di ti kun yang kau pertimbang, kau tam. Yarah dia akan dapat tengok, akan dapat lihat di hari akhirat. Ini juga mari dengan lafaz apa nama ni yang beri makna kata banyak jalan kebaikan. Tidak hilang, tidak raib, tidak sia-sia sama sekali. Dan Tuhan kata juga man 'amila salihan fali nafsihi. Man 'amila salihan fali nafsihi. Siapa dia yang buat amal soleh? Man siapa dia? Ataupun orang 'amila yang dia buat kerja wa amal apa? Salihan akan amalnya hak
soleh. Pun amalan soleh, amalan baik. Fali nafsihi, maka saya kata, maka bagi diri dia. Mana pun yang kuam di itu klik pada siapa dia? Praiyut kong kan tam kuam di itu klik pada siapa dia? Mula-mula sekalinya. Fali nafsihi, untuk diri dia. Kita buat kebajikan boleh kita. Pada klik ke Allah kan? Tak. Tuhan tak ada berhajat daripada kita buat baik. Tuhan tak ada perlu. Tak ada kata kalau kita tak buat kerja buat nyanyo lah Tuhan. Tak. Sebab Tuhan tu kah? Kaya. Ghaniyun. Allah Ta'ala Maha kah? Kaya. Dia tak ada memikuan tongkran kepada kita. Sebab tu kita buat baiknya. Orang rap prayut. Pengkun rek. Kau ke tua rau ing. Fali nafsihi. Kalau buat jahat pun supa. Klik pada siapa dia? Klik ke tahdiri dia tu. Ha, sebab tu jangan hidup gadah dengan orang lain dulu. Ingatlah kata kuam dia kita buat tu. Klik kepada diri kita sendiri. Sendiri. Nah tu mana. Man amila salihan fali nafsihi. Habis itu di antara ayat yang Imam Nawawi bagi dalam masalah nak ayat kata jalan kebajikan ni banyak dalam agama Islam. Imam Nawawi kata wal ayatu fil babi kasiratun. Ayat dalam bab ni banyak kalau kita nak ambil satu. Banyak ya kata dia pun tak ada ayat habis jugaklah. Ayat cara umum kata ning dia. Amalan soleh, amalan kebajikan luah banyak cabe-cabe dia dalam agama Al-Islam. Habis itu. Wa amma al-ahadithu fa katsiratun jiddan. Imam Nawawi kata juga. Dan ada pun hadis-hadis. Maka banyak juga. Hadis-hadis yang Nabi ada setuh, yang Nabi ada sebut. Masalah ni banyak juga ya kata. Fa katsiratun jiddan. Datang ngaji bahasa Arab. Kasirat tu makna apa? Banyak. Jiddan makna apa? Sangat-sangat. Banyak sangat. Nah, ngaji Arab sikit-sikit dah. Apa makna banyak? Kasirah. Banyak. Jiddan. Sangat-sangat. Banyak sangat. Banyak sangat. Banyak hadis-hadis. Dia kata, wahia ghairu munhasiratin fanazkuru tarafan minha. Banyak. Tak habis nak. Tak habis nak bila kalau nak kira tu. Bahasa yang guna ni. Lepas dia kata kita nak sebut lah. Sebahagian daripadanya. Kita nak sebut sebahagian. Daripada hadis-hadis. Yang menyentuh katanya. Jalan kebajikan dalam agama Islam ni. Amat luas sekali. Nah, sebab tu tak boleh speak lah. Tak boleh speak. Oh, demo kot menggotuh yang pandai waknya. Kau lain tak boleh. Ya pandai waktu ya waktu lah. Tapi dia tidak tinggal. Hak pokok. Orang ni yang mi kuam tenat. Tak supa kat orang ni yang kasih kusmaya. Kita tak kecah hok kata fardu lah itu. Hok fardu tu tukun pak bangkap tono wak dah. Yang ni biasa gemar suka semaya. Semaya rajin kat dia hok sunat-sunat semaya. Semaya malam lagi, semaya duha lagi, semaya kapek waktu lagi. Semaya witi, semaya berbagai-bagai. Orang ni Masya Allah. Semaya tu kurang sikit misal kita kata. Tapi dengan poso kat dia. Kasih puasa dia. Mudah dia puasa. Nampak tak? Orang ni boleh jadi tak agak yang nak puasa. Tak agak. Tapi nasibah kalau nak bericat. Amor tu hewi rezeki banyak lebih pada orang. Misal tu. Amor suka bericat. Tu lah teh kuam. Kuam cop lah kau kuam tenat. Kau teh lah kun. Tak sama berat ke? Walaupun semua tu molek belakang. Nah. Moleknya kita ada belakang lah. Ada puasa sunat pun. Ada semaya pun. Ada sikit-sikit sekarang. Nah, tapi bangkun dia hai nam nak kap bang kanan. Orang ni Masya Allah dia terkenal kata orang banyak po puasa. Orang ni terkenal kata dia banyak buat bajik ke. Orang ni terkenal kata dia ni rajin semaya. Ha tu lah teh. Nampak tu itu banyak. Ada hak mula-mula Imam Nawawi sebut dia kata An Abi Zar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal.
Hadis apa dia ni? Abu Zar. Ia banyak kata dia tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sahabat dia suka tanya. Kita boleh nak tanya kan? Tapi ustaz jangan nak buka peluang dia tanya dia. Sahabat dia suka tanya. Nak ilmu tanya. Nah tanya. Kalau zaman ada Nabi tanya Rasulullah lah. Tak nak tanya kalah tanya Rasulullah. Tanya orang pandai. Dia tanya ya Rasulullah. Ayyul a'mali afdal? Manakah amal-amal hak lebih afdal? Cerdik sahabat yang tanya. Soalnya kata ya nak pilih wah hak paling afdal. Dia tanya kata, mana amal hak paling afdal sekali? Kita nak tanya kok, tanya nak gaduh nak tinggal. Hak ni wajib tak ustaz? Wajib tak? Kita nak tinggal kata sunat tak kena buat lah kita. Kita tak? Kelola dah. Sahabat tanya, hak mana hak lebih afdal sekali? Hak perasa tisut. Dila tisut. Ayyul a'mali afdal. Qala, Nabi jawab ini, al-imanu billah. Ya masuk beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi beriman ni, Nabi bila kalau tengok saat ini soalnya kata amale. Mana iman pun amale juga iman ni. Iman ni mana percaya ke? Kuam cia kalau kita tengok. Iman ni mana kuam cia? ถึง แม้ ว่า จะ เป็น ความ เชื่อ ก็ นับ ว่า เป็น การ งาน เหมือน กัน jadi amalah juga apa amalah apa amalah hati amalah ni ada amalah lidah amalah hati dia panggil amalah hati banyak amalah buat dengan hati kan kadang-kadang syukur dengan hati terima kasih Allah bahasa mi kuam jindi, mi kuam apa orang panggil? Faham, pumcai, berseronok, suka dengan nikmat. Syukur. Hati tak tu? Sobah, hati tak? Amalah hati. Ha ni iman, Nabi panggil amalah. Iman kepada Allah adalah amalah yang paling afdal. Kalau kita nak tiap, mai mik lah. Kan nganti prasati sebut ke kan satta. Tau Allah berime dengan Allah ini asas dia panggil pokok karena amalan lain itu kalau tidak bina di atas iman maka dia tidak ada guna kena ada tahan iman ni pentahan lepas tu kan lain itu mari duk bina tah ni bina tah iman ni ada nah tu panggil al-imanu billah al-imanu billah lepas tu Nabi kata wal jihadu fi sabilihi dan berjihad pada jalannya bukan berimeh saja kena bersungguh kena tosu pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala 200 ya bercabai 200 Qultu ayyur riqabi afdal? Buzat tanya lagi kata. Ar-riqab ni makna apa? Merdeka. Lama dulu ni ada kan taithat. Merdeka hamba. Banyak ke dalam agama Islam ni ada benda-benda buat salah ke apa tu saya suruh merdeka ke? Nak bayar tu bayar dengan cara merdeka hamba. Ataupun ada hamba-hamba tu kita nak Thai orang tu bila lepas daripada jadi hamba. Pala dia besar. Kita pergi tebuh. Tak tu we dia jadi orang bebas tu baik mari. Besar pala. Lepas tu hak mana hak merdeka hamba hak balas mana hak lebih afdal sekali. Nabi jawab qala anfasuha inda ahliha. Hak paling harga mahal sekali. Hak paling molek sekali di sisi tua dia. Allah, hak tua dia saya benar, hak molek-molek benar. Hak itulah kalau mungkin merdeka dia, hak itulah hak lebih afdal. Sebab kita sedekah kan? Banyak. Hak mana sedekah hak lebih afdal?
Saya kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hak sah saya. Karena penkan ทด สอบ ต่อ จิต ใจ kita tu sung. Kalau tak saya, lebih-lebih lagi hak kita tak se. Maknanya kan ทด สอบ kita tak se kita wi. Pahala tak ada lah. Muka kalau tak wi pun kita tak se dah. Apabila ada saya itulah. Hak tu jadi penkan ทด สอบ hati ใจ kita sung. Oh, saya nak wi ni. Tapi pejam mata, wi juga. Karena nak apa? Allah. Ah ni. Apabila nak beli hak molek beli hadiah harga mahal lah. Nak ambil kena cari banyak harta untuk nak kita tebuh. Hamba saat ni dia bebas. Nabi kata anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Ah, Nabi kata lagi dan hak lebih banyak harga. Hak peng tis peng mak wa peng tisut. Annalah ti mi kuam perset mak tisut. Masya-Allah. Qultu fa illam af'al. Oh ya kata soalan kata. Pas tu kalau aku tak leh nak buat ni. Nak merdeka aku tak ada nak buat merdeka ni banyak harta kena, banyak duit kena pergi tebus lah itu. Soalan kata sahabat ni nak tanya cong tang kebajikan tu ada dah lagi. Maka Nabi kata qala tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Tu'inu sani'an. Apa makna? Tu'inu sani'an. Tolong. Tolong orang buat kerja. Kita ada buat diri. Nampak dia ada buat kerja. Kita tolong. Tu orang panggil. Congtang juga. Buat. Apa nama ni? Tolong orang. Buat kerja. Nah, tu'inu sani'an. Orang ada buat gapa. Kita pergi tolong dia. Kita pergi bantu dia. Au tasna'u li akhraq. Akhraq mana pun? Akhraq ni ulama makna kata alladhi la yutqinu ma yuhawilu fi'lah. Akhraq ni orang tak pandai. Dia kacau nak buat benda tapi dia buat tak molek. Dia kacau usaha nak buat. Tak pandai. Nampak tak boleh game tu. Dia kacau berjakat dah. Dia nak buat asal benda. Oh, buat tak jaya. Buat tak jadi. Kita pergi tolong dia. Kita menjayakan kerja yang dia tak pandai. Duk kacau nak buat tapi tak ada. Kita tolong dia. Pahala ada tak tu? Pahala ada. Luah kebajikan dalam Islam. Tu makna tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Akhraq mana apa? Mana orang tak pandai buat benda dia nak peradit, benda dia nak buat, duk buat sekarang duk usaha kacau dia tak pandai, kita tu tolong. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل. Dia tanya, ya Rasulullah, aku tanya lagi, buzat tanya lagi. Ya Rasulullah, pas tu munapok gena. Kalau aku ni tak leh nak uak weh. Kalau munda ayat tak leh nak uak weh. Aku ضعفت عن بعض العمل. Nak buat belaka tak boleh. Oh ni aku tak boleh nak buat. Aku tak buat nak buat. Aku memang kurang samat lah nak buat ni. Suk tak boleh nak buat. Orang panggil. Nak buat pun tak boleh. Tapi cong tang kuam di kau yang mi. Kita tak boleh nak buat ni. Tak boleh nak buat. Apa nama kerja? Kita nak jadi boleh kebajikan. Sekurang-kurangnya tak ada. Orang panggil krak top. Jadi dirt run orang lain. Itu pencong tang juga. Ada juga tak boleh nak buat. Tapi kena break . Bukan kita buat tak boleh nak buat kuam dia. Kita buat kena pula. Kita sang kuam dia. Ron. Bukan kata nak cia orang song serb senap sunun orang buat kuam dia. Kita nak harap turun. Nampak dia maju sangat kita. Kena? Masa apa nama? So pasti tak siap kata kena? Mai apa dah? Mai pai apa tu? Aw tahu apa? Itu dah tu pasti. Kita tak sewa kebajikan tapi tak boleh kaya perahu. Tak ada nak kaya. Tapi kita ambil kaki. Giduk. Orang panggil kata duk buat jadi orang nak pergi bangat tak boleh. Subhanallah. Ni. Nabi kata kalau
Sahabat nanya kata, aku tak boleh nak buat setengah-setengah kerja. Nabi kata, qala takuffu syarraka 'anil nas. Takuffu makna kata mung beradulah, mung jagalah syarraka akan kejahatan mung 'anil nas daripada manusia. Kerana kuamcu apa ada juga. Rasa buat benda jahat lah. Kalau tak boleh nak buat benda baik, jangan dok sang kuam dia teron. Jadi kuamcu ni ya ada nak tubik ni. Boleh jadi melalui pak kita. Kamlang cak ok ma, cak pung ok ma lew ni. Nak kata huduk orang. Okay. Berik eh. Tak boleh nak buat, tak boleh nak tengok orang buat kebajik ke. Eh, geno nampak. Dok oh ni. Mulut nak pergi kacik tak boleh dah. Nak tak boleh buat mulut dia sudah lah. Tak usah hidup buat we jadi orang. Kita break apa orang buat kerja nak orang nak partner orang nak apa kita hidup main time lah kau yang pekat kuang kau ni. Nabi kata takufu. Takufu syarraka 'anil nas. Ini ada penyakit manusia ni. Ada kita hati boleh hati. Ya tak leh nak deki kat orang. Oh, deki dekat mana ni? Hati. Ini amal hati juga deki ni pun. Tapi amal hak buruk. Takufu syarraka 'anil nas. Memberik, menjaga kejahatanmu daripada manusia. Fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Nabi nak buat tu penkan sedekah tu tu engenkan. Jadi kita break ความ ชั่ว ที่ จะ ออก มา จาก ตัว เรา ก็ ถือ ว่า เป็น sedekah ให้ กับ ตัว เรา เหมือน กัน. Sedekah juga. Sedekah bukan atau pak engen yang dia cuai lea kon un yang dia tu sedekah dah tu tu. Kan ti kita rangap kuam chua tu kita mai sang kuam det ron. Do je pok kita mi kuam tranak yu duai. Kita rangap prom kap kita rangap yang mi seti. Kita jat tam kuam chua la tapi kita rangap le ko wang pola bun ko Allah Ta'ala. Bau palo tu ya ko banyak. Sungguh kita beradu daripada kejahatan tapi kita beradu apa? Beradu kerana kerana Allah. Man tamai kuam di kita tu pempun. Nampak tu? Masya-Allah. Sedih ya. Nah, jadi hadis saat ni tu hadis muttafaqun alaih. Nah, kita boleh tahu dah saat ni. Ambil sikit lagi, sikit dah ni. Sikit pun tak apa dah. Niat imolat insya-Allah. Hadis yang kedua daripada Abi Dzar juga radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Kau ni betuk buat kerja sikit, betuk pesan berzikir banyak sikit. So Abu Dzar tanya kata Abu Dzar wayak kata Rasulullah ada sabda yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Hak ni secara khulasahnya mana kata kita ni sari, kita ni ada apa dia panggil seni. Seni ni berapa ni? Ulama kata 360. Ada seni ni kita ni. Buah ada kita ni. Lepas tu seni ni orang panggil kena bayar syukur kepada Allah Ta'ala. Oi, boleh duk bergerak ni cuba berkerah tak boleh nak gerak lah. Tak boleh nak berdenyut tu susah tak? Sebab ada seni ni mudah gerak ni. Ada seni. Ada boleh gerak ni, ada seni. Ada. Bah kena kop kun tu hai, tak lah. Tapi kalau kita nak mari tahun ni mak bila, punya tak ada. Ulama kata, jangan jadi kita terasa ni mak, mua man mai mi cak rau. Mua man lut ok cak rau. Lepas rau teng mi kuam rusuk. Loh, saya ni orang ni kelabu dah lah. Tekoh mata duk. Tak ada rasa. Hak ni dia panggil kalih. Ha ni. Kalih ni pun buat kita tak terima kasih. Jadi kalih. Pun nak kalih, kalih dia biasa. Kok tamada. Kok mai mi kuam rusuk ti cak kop kun. Sebab tu Nabi ajarin tu. Nabi ajar suruh tengok kepada orang yang lebih rendah pada kita. Kalau kuam ram ruai kita tengok pada orang tanah hak rendah pada kita. Baru kita kert kuam mana kap? Kert kuam khob kun. Mari syukur. Tengok hak atas hak mo tak syukur. Ruah kita kert kuam kecin ko mai mi kuam rusuk. Cin tengok orang atas lo. Lo demo kereta 3 buah nak.
Ammo ni gap sika gorak ya. Tak terima kasih lah. Ammo ni ada mutu gorak-gorak, gerak. Tengok orang kereta tiga buah. Dia mai dia pergi dua. Lo ammo ada juga mutu. Nemo tu jalan kaki ya. Sika ya dia. Nampak? Kita lo dia. Segarnya molek janguk comelnya. Kita tak ada tengok pasal siapa dia. Orang ada terak di rumah sakit tu. Duk nyum. Nak mati. Bila tu? Bila kita tengok orang yang lebih ke? Kenapa lagi? Baru kita khabar kata. Sing ti ju kat luar ni. Men jing jai ma. Nampak tu? Sebab tu dia kata. Kena syukur. Setiap seni ni kena syukur nak hari. Kena sedekah. Sebagai bayar syukur. Maka. فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ تَسْبِيح صدقه سبحان الله تحميد الحمد لله صدقه تهليل لا إله إلا الله صدقه takbir Allahu akbar sedekah amrun bil ma'ruf sungguh orang buat baik sedekah wa nahyun 'anil munkar larang orang buat jahat sedekah luah dak tu rajin dak kita subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar saya nak selis sini ada di antara zikir-zikir hok besar dan biasanya zikir hok ni jadi sebab kepada Allah Taala terima doa kita. Mana Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ke Nabi banyak. Hok ni selang-seli dah. Ya zal jalali wal ikram. Patut kita kata banyak. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Patut kita katoi banyak. Zikir siapa dia ni Nabi? Nabi Yunus ke? Kau kena telah di ke. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Puya susah, puya gapo, puya kita bayuh kerja bahasa itu. La hawla wa la quwata illa billah. Ini banyak. Karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Ini banyak. Ini zikir lah. Sebagai tamahnya tadi. Lepas tu, Nabi kata, wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Semua saat ni tu, kalau peseng tak ada sangat-sangat kok, ia boleh cukup dengan dua rakaat tu. Duha. Ia madu kok tadi. Kok banyak-banyak tadi tu. Gi katuk dengan dua rakaat tu. Duha. Pandai dua rakaat duha. Tak ada banyak saat ni tak ada. Kita duk sibuk misal tu tak ada. Kepi yang kita lama, rakaat duha tu dia pandai habis dah. Bayar sedekah seni kita ni. Dua rakaat duha. Hari ni mayat lagi duha. Okay, song rakaat. Bila duha ni? Duha ni lepas syuruk lebih kurang 20 minit. Kalau kita tengok patitin tu, dia ada tulis syuruk. Syuruk tu matahari naik. Dia tak boleh mayat lagi kau syuruk tu. Kau matahari dia naik. Bagaimana masa tahrim. Kena lepas pada tu ulama kata, pramansat jisib nati. Baru masuk duha. Lepas tu kalau orang yang duduk di masjid, semayah subuh berjemaah, duduk tempat semayah, tunggu waktu duha masuk baru semayah, waktu lebih pahala banyak lagi. Boleh pahala haji, pahala umrah. Tamataini, tamataini Nabi kata. Boleh buat haji, buat umrah nak hari. Nah, tu kira yang hari ni banyak tu ya. Karena masuk ada kerja. Boleh dah. Supaya learning, misal learning, syuruk duduk di lebih kurang pukul 4 minit, lebih kurang tu. Lepas tu praman sak ni setengah kau. Okey dah. Boleh dah duha. Nah,
Untuk nak bayar seni kita ni, bayar seni nak hari-hari ni. InsyaAllah kita jaga, insyaAllah dah. Nah, hari ni kau datu ya. Nah. Oh, casut. Casut pun mengenkan. Belum pada Zuhur, lebih kurang sat peraman jisip nanti. Karena masa matahari berdiri tu panggil masa tahrim juga. Tiang terung leh. Bukan pukul 12 leh. Kau main campin kata pukul 12 tiang terung ni. Teruk di waktu Zuhur tu lah. Kira di Zuhur. Mana karena masuk Zuhur tu mana gelincir matahari. Mah, masuk waktu Zuhur sedang wah. Matahari sudah gelincir sikit dah. Tu mana masuk Zuhur. Tekah berdiri betul tu kita masa tu, masa matahari duduk berdiri tu cai peraman welap, sat peraman jisip nanti tu ham mikalamat sunat. Herat tu. Nah, sebab tu duha kau belum ada tu lah. Nah, belum pada masuk Zuhur lebih kurang 20 minit insya-Allah ada lagi duha. Ah, kau dah tu hari ni aku lu qauli hadza wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.